Gue pernah gak punya duit. Bukannya duduk di tanginan sama dia sih. Kau coba harus bisa, bisa berlapang dada. Wajar banget. Wajar banget. Kalau kita sebagai manusia, wajar sih. Wajar banget, itu manusiawi. Sangat wajar. Wajar banget sih. Wajar, biasanya setiap orang dia punya takutnya masing-masing. Wajar lah. Harus kayaknya ya, kalau nggak punya takut, itu orang atau bukan. Kayaknya itu wajar sih ya, kan mungkin itu rasa. Rasa yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Ada pastinya ya? Ada sih. Ada sih. Ada. Tentu ada. Pasti ada. Kalau gua bilang enggak ada kayak enggak mungkin deh. Banyak banget pokoknya. Gua ada. Banyak. Bersosialisasi ke tempat umum itu sebuah ketakutan buat aku sebenarnya. Gua sebenarnya takut gendut sih sebenarnya. Hal-hal yang gua enggak tahu gua bisa ngejalaninnya apa enggak. Gak punya duit itu gua takut banget kalau punya duit. Yang aku takutnya sebenarnya sih ada dua emosi ya, kegagalan sama ngecewain orang sih. Aku tinggi. Kalau untuk di hidup pertama mungkin takut Tuhan ya nggak sih. Kalau takut, takut ngomong sama orang, aku takut ngomong sekarang juga aku takut. Dulu kita single ya, ketakutannya tuh kayak banyak lah, misalnya kayak nggak ada kerjaan lagi gitu, terus nggak ada uang kayak gitu-gitu. Terus tapi kalau sekarang kayak lebih ke anak ya. Kapan aja dan setiap waktu pasti ada ketakutan. Misalnya dapat tugas baru dari atasan, jadi udah muncul duluan tuh rasa takutnya. Baru pertama kali masuk kuliah, baru pertama kali ngerjain suatu project, itu tuh pasti ada. Takut sama khawatir. Ya. Kalau misalnya menyenangkan diri itu kan butuh yang namanya biaya. Kalau gak ada uang gimana gitu. Sesimpel itu sih pikiran gue. Kalau misalnya there's nothing change gitu loh, kayak there's no changes in my life. Gue gak ada improvement apa-apa nih. Kalau lagi di gedung-gedung tinggi tuh, biasanya kalau kita mulai ke bawah, tangan-tangan, kaki tuh semua keringetan. Suka tiba-tiba aja gitu, misalnya kalau udah pulang kantor gitu, tiba-tiba overthinking gitu, sendiri gitu. Kadang di waktu rame, lagi kumpul juga kadang suka muncul gitu rasa khawatiran dan ketakutan itu gitu. Ya tiba-tiba jadi overthinking gitu, padahal yang enggak, ya kalau dipikir lagi saat udah enggak overthinking tuh, padahal kita tuh enggak ngapa-ngapain, aku tuh pakai baju tuh biasa aja gitu. Kecil tuh mungkin ada kejadian yang wow banget sampai aku tuh dibawa ke psikolog kan waktu kecil. Terus mungkin dari situ jadi takut sama orang baru atau segala macam. Awalnya itu rasa percaya diri. Jadi rasa percaya dirinya tuh kurang. Jadi yang dipikirin itu takut gitu. Padahal kan kita tuh belum tahu kalau udah terjadi itu pasti bisa kita lalui gitu. Dari pengalaman gue pernah enggak punya duit. Waktu masa pandemi itu kan udah kita ada WFH gitu. Nah waktu itu kebetulan kontrak perpanjangku cuma 6 bulan. Nah di situ jadi takut gitu, takut gak diperpanjang lagi. Ada kayak positive thinking sih sebenarnya. Iya. Jadi kayak hal yang belum terjadi jangan dipikirin gitu. Jadi kayak harus positif aja, nggak akan terjadi apa-apa. Suka minta disupport orang-orang di meja gitu, kayak misalnya aku cerita, mbak aku disuruh ke sini gitu. Iya nah bisa, semangat. Kayak gitu aja membantu aku gitu. Sekarang gue lagi belajar pola makan sih, walaupun memang belum benar-benar sesuai dengan yang udah dijadwalkan gitu ya. Jadi kayak misalkan gue makan malam udah mulai nggak terlalu makan lagi atau nggak banyak lagi gitu sih. Kayak afirmasi positif aja sih buat diri sendiri, kayak kita tuh pasti bisa ngelakuin itu dan catet secara detail tentang tugas-tugas itu dan cara-caranya. Kita serahkan sama Tuhan gitu, doa gitu.
Jadi gue belajar namanya law of attraction gitu ya. Jadi semakin kita pelit ngeluarin uang, semakin uang itu juga datang ke kita dikit gitu. Jadi itu ibaratnya kita ngasih orang, kita bakal dapet uang juga gitu. Kalau kita pelit sama orang, juga semesta itu susah ngeluarin ngasih uang ke kita gitu. Dukung tarik menarik aja sih. Minimalisir ya, jangan dilihat sih. Ya mungkin karena tiap hari juga kan, nggak tiap hari sih, mungkin banyak kesempatan untuk akhirnya coba buat kayak kita sekarang lagi di gedung tinggi ya, kita coba belajar untuk menurunkan rasa anxiety, bahasa sekarang anxiety, ataupun ketika lagi dinas keluar juga itu ya berusaha untuk ya udah coba-coba. Meminimalisirnya itu pasti dari diri kita sendiri ya, dimana diri kita harus selalu belajar dari apa yang sudah kita lakukan. Ketika itu salah harus kita perbaiki, ketika itu sudah baik harus kita tingkatkan. Kalau 100% damai sih enggak sih? Sebenarnya kalau berdamai itu menurut aku belum bisa berdamai dengan ketakutanku, karena perjalananku masih jauh. Jadi aku masih belum bisa berdamai dengan ketakutan. Insya Allah sih sejauh ini bisa dikatakan sudah ya. Maybe halfway. Setengah jalan. Okay. Belum sih ya. Kalau dibilangin sudah, enggak 100%, dibilangin belum juga enggak 100%. Mungkin baru setengah bisa menyelesaikan mengatasi ketakutannya, tapi kadang-kadang di momen tertentu tuh masih muncul aja gitu. Kalau untuk sekarang sih gue udah mulai merasa mendingan gitu ya. Jadi ketakutan-ketakutan itu udah gue tahu harus lawan atau hadapi dengan cara apa. Belum 100% sih kayaknya. Kalau overthinking masih sering banget ya. Sedikit kadang-kadang, padahal udah banget nih, misalnya udah pikir udah dilosin aja. Pokoknya positif thinking yang terjadi tuh belum tentu apa yang kita pikirin, kayak gitu kan. Cuman tiba-tiba sekelibat gitu akan mikirin lagi, tapi bakal sadar lagi gitu. Jadinya kayaknya belum 100%. Tentu belum, dan masih proses, dan akan lama prosesnya. 30-an dari 100%. Masih perjalanannya masih panjang banget kalau tukar. Biasanya kalau aku tuh lebih ke bernafas dulu, duduk dulu. Kalau misalkan udah mulai overthinking, duduk, terus bernafas dulu yang benar. Habis itu ya diidentifikasi. Kalau misalkan sama kayak tadi, kalau misalkan dari cara berpakaian gitu kan, takut dinilai. Terus aku lihat dulu, nih apa cara berpakaianku salah ya? Aku cek dulu. Kalau misalkan masih sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan, ya udah, dari situ aku kayak mikir lagi, maksudnya kasih kayak semangat ke diriku sendiri. Kalau misalkan yang aku pikir itu ya yang aku pikirin menakutkan tuh ternyata tidak semenakutkan itu, dan nggak semua orang tuh merhatiin kamu gitu. Jadi ya udah, kenapa kamu harus takut gitu. Kalau dibilang berdamai sekali sih enggak, tapi dalam proses. Nah, selama prosesnya ini, kalau misalkan ditanya sejauh apa, mungkin masih 50%. On progress kali ya. On progress. Okay. Sampai ntar bisa benar-benar nggak takut lagi. Nggak takut umum depan umum gitu ya. Iya. Yeah. Untuk saat ini belum. Thank you, Peter.